Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Menoreh Craft mau berbagi tutorial cara membuat buket bunga dari kawat bulu. Nah, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, langsung saja. Ini sebelumnya sudah aku ukur ya untuk kertas selopennya ketinggiannya seperti ini untuk layer yang pertama. Nah, ini untuk yang layer untuk sayap sisi kanan dan kirinya, ini ukurannya lebih pendek dari yang layer pertama. Nah, ini aku bentuk seperti huruf S melipat selopennya. Nah, ini untuk buketnya, ini simple ya, daris juga mudah untuk dibuatnya. Nah, sambil kita rapikan bagian belakang. Nah, ini yang selanjutnya aku tambah lagi untuk bagian sayapnya, ini buat lebih kecil karena ini simple dan mudah. Ini bisa juga pakai kertas sisa selopen ya. Nah, sudah seperti ini saja, tinggal kita tambahkan bagian depannya. Nah, ini aku buat dua biar terlihat lebih cantik dan gembul. Nah, ini langsung saja untuk pegangan buketnya. Nah, sudah seperti ini saja. Nah, setelah itu tinggal kita pasang pitanya. Nah, selesai. Terima kasih sudah menonton.